Pedagang Pasar Terubuk Kota Bengkalis mengharapkan perbaikan fasilitas pasar seperti jalan masuk yang rusak serta fasilitas umum lainnya. Hingga saat ini fasilitas yang rusak belum ada perbaikan dari dinas terkait. Pedagang Pasar Terubuk Kota Bengkalis mengeluhkan kondisi ruas jalan yang berada di lingkungan Pasar Terubuk Bengkalis. Jalan yang berlubang membuat kondisi badan jalan semakin sempit sehingga membahayakan para pengunjung Pasar Terubuk. Jalan di lingkungan Pasar Terubuk ini sejak dibangun belum ada perbaikan dari dinas terkait sehingga pedagang berharap kondisi jalan dapat diperbaiki dan dibangun lebih lebar lagi. Seorang pedagang Pasar Terubuk, Adri, berharap kondisi pasar agar dapat dikelola dengan baik. Seperti menertibkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk bisa berjualan di kios yang sudah disiapkan. Oh ya, kadang orang nak lewat-lewat ini juga. Itu parkir pun satu parkir di jalan tuh yang susah kadang orang. Apalagi jalan situ tuh kan, kalau nak masuk orang ramai payah situ tuh parkirnya. Kadang orang ini melintang motornya kan ada dia melintang aja gitu. Tak ada pengaturannya tuh. Dan orang jualan pun jual sayur pun banyak berserak tuh. Tak ada tukang ngatur tuh. Sekali perbaikan kemarin sini kemarin bolong loh, terus kan ada perbaikan kali kemarin kan. Okay. Sebanyak ini masih bolong-bolong ni. Okay. Yang di depan sana lagi lebih parah ini. Depan. Aku harus tunggu juga tengok kondisi paso ni macam mana ni kan. Nampak macam tim Adipura datang bau paso ni bersih nampak no. Bau berkilat. Tapi kalau tim Adipura tak datang ayo berserak. Ayo. Tak ada tukang ngatur tu. Tak ada tukang ngatur. Pedagang mengharapkan keluhan mereka dapat direspon oleh instansi terkait. Mulai dari perbaikan jalan serta perbaikan fasilitas umum lainnya yang ada di Pasar Terubuk. Randy Ardiansyah, Bengkalis melaporkan.